Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Kalian saya selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rampas semua badanku berjuang, ambil semua ku ajak, ikutkan saja hati atau ini juga salah satu request dari subscriber channel ini dan followerku di Instagram yang namanya _Fizri_69_ ya, aduh susah nih namanya ya. Dia request lagunya Zack Zack One ya, atau Zack Zack One, aku nggak tahu. Ini juga lagu yang sempat trending hampir seminggu sepertinya, ini trending di YouTube Malaysia ya. Zack Zack One ini yang judulnya Kenangan ya. Mungkin nanti akan aku potong-potong karena ini pasti terkena copyright ya. Ini juga sepertinya adalah penyanyi baru ya, karena aku juga baru tahu ya, aku baru pertama kali mendengar nama Zack Zack One ini. Dan langsung aja kita lihat ini ya, Zack Zack One ini yang judulnya Kenangan. Wah iya, masih muda ini, mungkin 20-an umurnya. Oh, ciptaan Hakim Ruswi ya. Apa dulu nih ya, aku komentar ya MV-nya aja dulu ya. MV-nya lumayan bagus MV-nya. Aku nggak tahu itu di Bali atau bukan ya. Sepertinya memang di Bali ya, karena ada pura-puranya tadi. MV-nya bagus. Lagunya juga sebenarnya bagus ya, karena ini ciri khasnya Hakim Rusli sekali. Jadi pasti sangat masuk di telinga-telinga milenial di Malaysia zaman sekarang ya. Tetapi yang minusnya kalau menurut aku ya, karakter vokalnya ini agak kurang terasah ya. Menurut aku belum terlalu terbentuk. Mungkin dia masih muda, beri dia waktulah ya untuk membentuk karakter vokalnya secara baik dan lebih bagus lagi daripada yang ini ya. Masih terdengar flat kalau menurut aku ya. Tetapi lagunya ini bagus, liriknya juga bagus, aransemen musiknya juga bagus, ditambah flute tadi juga bagus ya kalau menurut aku. Dan kalau ditanya aku suka atau enggak dengan lagu ini, mungkin kalau Hakim Rusli yang menyanyikannya lebih power kali ya. Mungkin juga kalau lagu ini dibawakan oleh Hakim Rusli aku bisa suka dengan lagu ini. Tetapi kalau Zack Zack One ini menurut aku masih perlu banyak waktu lah untuk membentuk karakternya ini. Jadi aku kurang agak begitu serap dengan lagu ini ya. Jadi itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini ya, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and stay from Indonesia. Ciao.